Halo semua dan kembali lagi channel Afterload. Dan hari ini gua sama Rafael. Hari ini guys kita akan nge-build battle lagi ya guys. Maksudnya ya begitu ya guys, kita switch build battle, kita balikin classic switch build battle. Classic switch battle. Di sini udah ada tema nih, di box ini udah ya, banyak, udah ada tema. Tema. Ada berapa biji sih? Ada 9. Ada 9 biji. Ada 9. Dan salah satunya tuh ada ini ya guys, ada yang kita harus ambil gitu, oke? Jadi ini kita pencet. Pokoknya ini dipencet, ini akan dapat temanya apa? Gua kenapa ngomongnya begini karena gua sebenarnya lagi sakit perut. Ini kenapa enggak pakai face cam karena ya malas udah tuh. Oke, dah. Apa tuh? Apa ini? Oh, portal. Portal? Maksudnya gimana portalnya? Oh, kita harus ngedesain portal, guys. Portal Nether gitu ya. Portal Nether mungkin gitu kali ya. Portal. Ah, kalau ya. Gua kira N itu N gimana cara ngedesainnya anjir? Bisa juga sih kalau mau. jadi literally portal ya? Apa? Ya, portal. Ya. Kita harus buat portal ya. Kita gua hitung 10 menit ya, guys. Jadi habis itu kita kumpulin dulu bloknya dulu, sabar. Oke, Vel, siap Vel? Siap. Oke, gua start timernya 10 menit dari sekarang. 10 menit sekarang ya. Oke guys. Oke guys, ini pokoknya kita mau bikin portal. Kalau mau bikin portal, enggak tahu gua kepikiran sesuatu, cuman pengen bikin tera dikit-dikit aja. Enggak usah gimana-gimana. Tera. Oh, tera. Yeah. Oke. Pertama kali lu denger bahasa itu kan dari mulut gua, tera. Yeah. Siap. Kapan gua pengen build tera anjir. Males. Oke guys, di sini kita ada desain ininya ini begini. Kayak kita di sini mau buat apakah betul begitu? Rapel. Yes. Anyway guys, di sini kita lagi coba buat platformnya ya, bareng si Rafael yang di sebelah sana tuh. Gua nggak tahu ya dia buat apa ya guys ya. Nih guys, kita buat second level ya. Jadi ini nanti dia portalnya di atas sana, nanti kita baru buat tangganya guys. Tangganya mending pakai apa ya guys? Enaknya ya. Mau pakai ini juga asik nih. Oke guys, di sini sekarang gua buat ini. Salah. Ini kita bikin portal, ini kita bikin portalnya dulu ya. Tingginya seberapa ya? Gak bawa. Bodo amat tinggi, yang penting tinggiin aja udah. Kita di sini mundurin ini aja guys. Kita buat platform biar keren guys. Kita pakai roll tendit ya guys, biar cepat. Badai nih menitnya ada 6 menit lagi. 6 menit what lagi. What the heck? Lu ngitung bagaimana anjir? 6 menit, kan gua timerin. U I U A A ceng ceng. Wala wala beng beng. U I U A A beng wala bang beng. Nih guys, kita ini buat. Ini gue mau bikin apa? Kalian ngerti lah ya. Ini gue pengen bikin kayak gimana? Gak ngerti. Guys, bayangkan apa yang saya mau buat, guys. Apa yang mau dibuat oleh Babang Andrealon? Oke guys, kita mending fokus ke portalnya dulu ya guys, karena ini temanya portal guys. Takutnya portalnya malah nggak gue buat sama sekali gitu. Oke, jadi kita di sini dia kayak semacam pilar gitu. Nih kita pindahin juga. Satu sisi aja dan nanti satu sisinya lagi biar sama si Adir aja. Parah. Kan tinggal di flip. Oh. Nih guys, di sini kita buat pilar dulu ya guys. Kita buat pilar dari portalnya dulu nih. So it's kinda huge. Nih oke. Okay. Jadi ini obsidiannya di sini guys. Obsidiannya begini. Dia sampai bawah sini ya. Nah habis ini guys, ini kita cover nih guys pakai stone brick biar ya namanya warnanya nyatu gitu, ngeblend warnanya ya. Biar gak rata gitu. Bukan gak rata, kayak kalau terkontras gitu aja. Kalau misalkan obsidian gitu, kayak warnanya ini kan abu-abu, tiba-tiba ada hitam ungu gitu, ungu gelap, suram gitu. Menarik. Alangkah indahnya. 3 menit 40 detik. What the heck? Nah, di sini kita tinggal kasih detail-detailnya sih sebenarnya guys nih. Nah, oke okay, guys, gue bingung guys, build-nya Rafael tuh kayak gimana guys? Patung. Sabar. I need time to think. Patung. What is patung, my friend? Oh my god. Oke, ini kayaknya begini. Dipatuin begini. Terus kita pakai end side wall, guys. Ini. Beda gue, guys, fokusnya di ke depannya doang ya, guys. Karena ini waktunya sangat mepet. Karena udah tinggal 2 menit lagi. Jadi 2 more minutes? What the heck is that? Yeah, bro. It's 2 more minutes lah, bro. Nih ya, guys. Jadi kita di sini nyarain portal ya. Tuh guys ya, kita nyalain portal jadi ya begitu ya guys. Ya ini rada basic sih guys, cuman ya namanya juga build battle 10 menit ya, nggak bisa macem-macem lah ya. Kalian tahu sendiri lah ya guys. Nah ya guys, ini kalau misalkan lebih banyak waktu, wah ini lebih keren sih guys. Ini gue butuh waktu mikir anjir, beneran deh. Mikir sambil build lah. Karena gue nggak selihai lu mikirnya. You need to learn the ways of building, mikir sambil nge-build, Rafael. Berarti terbukti gue kalau nge-build nggak pernah mikir ya. Jadi terus lu bilang apa bang Rafael? I don't know. yang gue suka aja yang gue lihat kayak oh oke ini kayaknya keren nih. Ya udah gue build. Tapi serius kalau lu bisa ngebuild kayak gue nih, mikir sambil ngepraktekin langsung, itu rasanya lebih cepet buildnya. Oke guys, tinggal sisa 40 detik. 40 detik kita gambar kan. Buat apa ya guys? Oh kita tambahin ini guys.
Oke okay, guys, 20 detik lagi guys. Oke okay, kita pakai wool ya. Kita kayak ini ceritanya ini ada bendera gitu guys. Katanya ini kayak ya kayak kayak bendera. Oke okay, guys, time's up. Time's up. Time's up you. Oke okay, guys, ini tinggal si Rafael ya guys. Nggak desainnya kayak gimana? Kalau gue sih tambahin gini sih guys. Are you sure you want to build mine like? Of course. Ini rada bro. Gimana ya? That's the challenge lah bro. Ayo, dah, file okay, siap ya, file. Okay, shader actually really cool. Tempat okay. Gue dulu ya. Oke. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Come. Ha, nih gue buat kayak semacam shrine gitu. Ini apa? Bendera? Yes, ini yang tadi gue bilang kayak bendera, macam banner gitu. Nah, ntar lo tinggal buat sampingnya doang. Lo detail ini kayak gimana, terserah lo, sebagus lo. Intinya ini punya gue lah ya. Ya, rada simple gitu. Nah, sekarang ke tempat lo nih, Vel ya. Udah liat punya gue. Oke. Gue liat ya. Gue liat ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pedang-pedangan, oke. Okay. Pedang nancep ya. Pedang nancep Excalibur. Rata-rata orang ngebuildnya gini semua. Apa itu? Gue mau tambahin itu. Ya ini banyak loh file buat ini. Literally a lot of people. Gue gak kepikiran mobil apa ya udah. Terus belakangnya belum tuh. Sana copy paste. Oke, jadi guys kita 10 menit lagi akan ngebuild ini semua. Oke, file siap file. In 3, 2, 1. Start. Let's go. Gua entah kenapa pengen nambahin detail-detail rada temanya gelap-gelap dark-dark gitu ya. Yes. Ini kan nether gitu. Ya guys, kita tambahin ini juga guys. Kita tambahin wall sini biar atasnya lebih tebal. Dark-dark gitu. Hayo, kenapa sih orang demen banget buat begini guys? Keren sih, cuman ya mainstream aja. Berarti gue baru sadar Rafael, apa buatnya di ini ya, dia ke depan dikit ya. Sword-nya. I just realized, man. Iya, jadi pegangan pedangnya itu di depan pedangnya, bukan di tengah pedangnya loh. Gua panik, nggak ngitung sama sekali. Stupid. Oke okay, guys, ini kita pindahin ya guys, karena si Rafael stupid. Kita move satu blok guys. Nih, harusnya pedang tuh bener kayak gini guys. Dia mundur gitu. Gagangnya nggak di tengah dia. Gagangnya malah di depan pedangnya, bukan di orang. Ini kita pindah pakai world edit. Suram air. Pakai world edit aja udah pakai world edit. Yes, I'm using world edit my friend. Cause this is so. Gue liat sering gak ada apa-apa anjir. Seperti gue sakit anjir. Aduh. Oke okay, guys, ini kali ini switch build edisi sakit Rafael. Ini kita buatin pakai trapdoor lagi ya guys. Kita detailin lagi pakai trapdoor. Biar lebih keren guys buildnya. Nah kita tambah-tambah gini. Terus di sini terlalu kasar transisinya, jadi kita tambahin stair di sini. Oke okay, udah gitu menurut gue ya guys, menurut gue nih pedangnya nih pakai endosek terlalu terang, terlalu buru-buru gue, too bright. Nah milih bloknya juga terlalu buru-buru, pakai acacia wood lebih bagus guys. Oke okay, guys, jadi ini gue mau tambahin nih, kita taruh begini ya kan, terus kita taruh wall guys. Nah, I need time okay, to guys. Think you need the time to think ya. There is no time to think ah. It's only 10 minutes man. No it's time only... to think. Yes, it's 4 more minutes my friend. You need to be fast. 4 more minutes? Yes, it okay, is my brother. I think kayaknya I choose death. What do you mean you choose death ah brother? Death before dishonor. Nggak ngerti lagi. Of course I understand lah, but my viewers don't understand what my death before honor lah. People don't death understand what we speaking ah. Dishonor. Artinya guys lebih baik ya, lebih baik mati daripada malu guys, itu artinya. Tapi serius guys, dulu kan kayak gitu tuh kehidupan orang zaman. Nih guys, kita tambahin ornamen-ornamen pedangnya guys, biar keren guys. Biar pedangnya kelihatannya lebih suram gitu. Karena ini kan darke. Oh no guys. Karena kiri rada beda. Senang sih gue udahan sih guys. Kayak ini tinggal 2 menit 30 detik. Kayak gue paling tambah-tambah detail-detail dikit doang sih. Kayak build kayak gini soalnya ya cepet sih kalau buat pedang. Kayak si Rafael yang bikin nih. Kita tambahin torch juga guys di kanan kiri ya guys. Jadi kayak ada detail kecilnya guys. Kita mungkin tambahin kayak gerigi-gerigi gitu kali pedangnya kali. What do you think about this guys ah? Apakah ini dunia? Pedang. Pedangnya udah serem belum sih guys? Belum ya? Atau justru malah gak serem di gini guys? Kayak rasanya kurang ya guys. Mas ini ada rasanya kayak kurang. No sir, it's 30 more second my friend. 30 detik lagi guys, let's go. Azri benar-benar pengen ngebunuh gua guys. What do you mean ngebunuh? This is art. I am sakit put you know. Well you don't take a shit versa. Ya guys, kita tinggal flip. In 3, 2, 1, go. Kelar dah waktu. Ding. Hey, stop building lah. Shut the fuck up. Badan apa gua? Kenapa gua ngomongnya begini ya guys dari tadi?
Oke guys, ini jadi pedangnya ya guys ya. Tuh guys. Jadi intinya gue bener-bener enggak. Ini sumpah ini bendera, kenapa ada bendera gue ilangin, boleh enggak sih? Sebenarnya guys ya, kalau dipikir-pikir lagi, sih kok tadi kita taruh lantern. Keren guys. Tuh gitu guys. Woi. Boleh kali ya tambah dikit. Gue pengen ngilangin bendera aja nih. Ini bendera bikin enggak masuk tema sama sekali. Masuk lah. If you see what I'm making, then maybe you will understand. Si Rafael masih nge-build guys, gue lanjutin dikit juga lah guys ya. Awak. Lanjutin aja dah, udahlah, bodo amat dah. Udah nanti kita cut-cut aja 10 menit aja. Dah, cukup guys. Jangka waktu. Lagian ini kenapa juga Grace? Kenapa enggak something gitu yang lebih suram gitu ya guys ya. Oke, in 3, 2, 1, go. Oke, ini keren. Ini keren juga sih jadinya sih, kayak lebih dark gitu. Bisa tau. Ini ada, oh. It's glass, bro. Glass. Iya dong, kita tambahin glass, tambahin. Now I enter. Cush. Sini, Fel. Gak suka ini nih, detail atas ini nih. Tambahin basalt-basaltnya. Terus dibikin lebih dark. Nih, pilar-pilar kecilnya. It's actually pretty good, my friend. It's actually pretty good, Ji. Tapi gue benar-benar bikinnya random ketinggiannya. Nggak apa-apa justru itu. Jadi biar orang banding aja. Iya, biar justru itu. Jangan simetris. Ini sebenarnya kalau misalnya bisa dibikin radar lagi ya. Hah? Tapi bisa ditambah-tambahin aksen hijau yang begini nih, warna hijau ini nih. Atau enggak ya, guys? Kita bisa tambahin gini, guys. Cocok anjir, jelas sumpah sih. Kasih aksen warna hijaunya ini deh, warna ini deh. Apa namanya? Gitu kayak namanya. Oh iya, tadi gua kepikiran pengen bikin ini, cuma enggak kepikiran tuh. Enggak usah tambahin lantern malah. Tambahin chain aja. 1 2 enggak apa-apa. Nih guys, kalau misalkan ditambahin begini, lebih kelihatannya lebih dark gitu ya. Kayak tempatnya mencekam banget nih tempatnya. Lihat tuh guys. Rafael, jangan lanjutin lagi. Jadi ini buatan portalnya Rafael dan gua, campurannya jadi begitu. Dari ide pertama dan ide kedua jadinya begitu. Dan ya ide pertama dia sebenarnya kayaknya pengen bikin imperial gitu. Jadi kayak apa sih, kayak Carewood gitu sih. Castle gimana gitu ya, sih. Ya gitulah ya. Ya ada bendera bannernya gitu kan. Cuma dibikin ini kalau di iya enggak gua lo tau gak Rafael? Karena ini gua bisa gitu enggak sih? Karena gua bisa bikin lebih keren lagi nih. Di sini tambahin kayak bone gitu, bone spike gitu. Rib gitu kan bekas. Ya kayak di sini ya guys, kalau dikasih kayak gitu. tulang rusuk gitu kan kiri ya, tulang rusuk monster gitu. Bah, itu keren. Terus habis itu atasnya itu tulang. Di samping-samping sini kasih mungkin kandang-kandang gimana gitu yang ada orangnya yang digantung-gantung gitu. Ya ini pokoknya keren sih guys. Justru gue lebih suka ini guys daripada yang tema ini. Nether. Kalau ini pedang ya udah pedang gitu kayak. Ya kurang aja sih. Keren sih, cuman keren. Cuman kayak Azrey tuh pengennya yang berbeda gitu. Environment-nya terlalu sepi. Gitu ya guys. Jadi itu aja videonya guys. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, dan yang penting kalian kasih tahu juga guys ya. Kalian lebih suka yang kanan atau yang kiri, terserah kalian. Kalian ya, guys. Lebih suka yang pedang atau yang bentuknya bangunan? Iya guys. Kalian vote ya guys. Oke, jadi itu aja videonya and see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye. Sakit perut anjir.